Hai, ketemu lagi sama Meli. Kali ini Meli ada di Kediri, khusus pengen di make up-in sama saudara ini dari Kediri, yaitu Siti Kairia. Nah, jadi ini make up-nya bisa dipakai meeting atau ketemu. Tinggal ganti baju kondangan bisa. Nah, sip. Jadi bisa dipakai kemana aja. Ngemol pun sebenarnya ini bisa sih. Cuman kalau ada occasion aja, kalau misalkan ada seminar atau apa, bisa kok pakai look kayak gini. Jadi kalau pengen tahu gimana mendapatkan look seperti ini dan plus tutorial hijabnya, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Oke, dah. Aku mau bikin make up ala daily code karena sama ya, kita sama Mbak Mel itu orang yang suka kiter dalan. Ngerti gak? Kiter dalan itu apa? Kalian ini jenenge embong. Ya, nanti terjemahannya ada di bawah. Aku pakai setting spray. Nah, ini tuh bisa melembabkan kulit. Kalau sebagai gantinya serum tadi juga bisa sebelum pakai base make up. LTF Pro aja, jangan mahal-mahal. Kan buat sehari-hari, kalau buat wedding beda ya. Itu biar kering dulu. Bisa juga ini pakai moisturizer-nya Ultima ini ya, tapi ini habis, belum beli. Kita pakai yang ini aja, Revlon Photo Ready. Hari ini Mbak Meli mau coba pakai fondinya high end. Ya dong. Karena dia pakainya Estee Lauder ya, Estee Lauder. Yang kecil. Tapi yang versi mini karena travel ini apa? Oh, ini travel size. Travel size. Jadi Estee Lauder ini bisa dibuat untuk kulit yang berminyak. Bisa. Kulit normal juga bisa. Oke. Okay. Kayak Mbak Mary ini sebenarnya alisnya agak tebel dikit ini. Seharusnya dirapiin ini, Sar. Bener. Berarti sate siban sipun itu ya? Sipun harapan itu. Sudah tak giniin aja, terus nanti baru pakai fondi Mbak. Oke, Estee Lauder yang ini travel size ini. Ini foundation high end. Estee Lauder yang apa? Terus kan kalau sehari-hari nggak perlu tebel-tebel juga. Tuh. Mbak, maksudnya buat meeting sama klien, terus ala-ala tempat kita yang panas. Jadi aku nggak pernah pakai ini apa? Contour dalam. Nggak pernah. Kecuali kayak wedding, terus party, wisuda gitu baru pakai contour. Kit mau pakai adem panas enggak? Ya apa-apa, dicoba. Coba ya. Dan ada panasku, aku kan nggak punya krim ya Mbak. Ada sih, tapi ketinggalan. Nah, aku pakai ini, memanfaatin stick matte-nya Latu Lip. Itu apa? Lipstick? Lipstick krim matte itu. Kalau beli warnanya sekarangan, terus kan nggak kepake tuh Mbak, jadi kan sayang. Nah, ini bisa dipakai buat krim blush ini.
Nextnya aku pakai bedak tabur yang ini, pakai Ultima. Ini pasti semuanya udah pakai ini. Yes, benar banget. Ini warnanya ini. Ini aku cuma ini. Okay. Aku gak ngerti tutup wa aku. Kebiasaan aja deh pakai ini. Jadi kita bersihkan dulu. Itu ngaruh ya? Ngaruh mbak. Kan jadi nggak perlu gonta-ganti kuas sih. Jadi aku ngambil warna brown dulu. Buat blok mata. Terus biar nggak cuma satu warna, tak kasih warna ini kayak gold gitu. Cuman ini kalau dipakai nggak cerewet, kita cuma di tap aja. Pakai kalau udah gini aku pakai eyeliner mbak. Eyelinernya aku pakai murmur aja, KL. Ini yang stick, yang spidol. Pakai cartridge ya, blush on-nya. Ini kan udah warnanya udah ada, jadi tinggal nambahin aja, nggak usah tebel-tebel. Ini blush on-nya panas dingin. Mm-hmm. Ala antangin. Ala Dan gitu ya. Iya. Korean style. Kalau orang berjilbab biasanya dikasih shading apa enggak? Kontur enggak? Dan tergantung sih mbak. Kalau terus pertanyaannya setelah melukis sebegitu indahnya alis, ketika dijilbabin kan mesti ketutup. Ya tergantung udah jilbabnya dong. Enggak, biasanya kan ketutup. Iya, ujungnya. Sebagai penata rias capek. Enggak, ya Allah, udah berusaha gitu enggak ya? Enggak mbak, kadang beruntung sih kalau enggak sama, kalau dijilbabin di aja dibajukan, oh bagus lah, berarti ada jilbab. Ada hikmahnya. Benar banget.
Jadi ini adalah make up buat aku. Oh, ini buat pertemuan meeting sama Mas Yuji. Oh, ini buat meeting. Terus produknya tadi udah lengkap, pakai dari LT Pro, dari Revlon, dari mana lagi tadi ya? Viva. Viva. Oh ya, Estee Lauder ya, yang high end-nya cuman fondinya aja. Iya, cartridge. Oh ya, cartridge. Cartridge ini lagi booming sih sekarang. Ini tadi nggak pakai highlighter nggak ya? Pakai. Oh, pakai Maybelline. Highlighter. Oh, tapi iya sih. bagus loh. Jadi glowing gitu. Dan bulu mata dari apa ya? Ini bulu mata beli online shop. Oh, belinya di online shop. Kayak ini. Nah, ini nih. Salah ya kameraku kono. Alah, ambil tuh blog dong. Gini udah gini aja. Pas, Mas. Oke. Kalau tadi kurang jelas, bisa di rewind lagi. Nanti editnya aku minimize di cut ya. Jadi aku usahain terus biar nggak kepotong-kepotong ya. Jadi thanks to Siti dari Kediri. Aku juga punya channel YouTube. Siti, oh iya, punya, punya channel nanti YouTube. Nanti dicantumin ya, Mbak. Nanti aku kasih di description box di channelnya. Kalau di YouTube apa banyak namanya? Siti Koiria. Kalau di channel YouTube gua kebanyakan itu tutorial hijab. Kenapa? Sebenarnya udah sering bikin tutorial make up, cuman aku enggak bisa ngedit besok. Jadi sekarang aku akan bantu dia ngeditin, langsung tayang di sini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Di channel aku pun harus di subscribe juga dan komen mau dikasih konten apa lagi selain make up, selain traveling, kuliner sama make up ya. Oke. Dah. Shopping yang belum. Oh my god, yeah. Shopping dah.